Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Virtus Channel ya. Ini ada motor RX King yang giginya susah masuk ya. Langsung saja, ini baut penyetarnya, baut umur 17-nya kita kendorkan dulu. Setelah kendor, baru kita putar dengan obeng min ya. Ke kanan atau ke kiri, mengikuti nanti kebutuhannya ya. Kita posisikan di tengah dulu, kita akan coba ya. Nah, seperti ini, jadi dia akan mentok ya. Ini sebenarnya baut berbentuk bengkok. Nah, kita ukur celahnya kira-kira kuku masuk ya. Nah, ini kalau kurang turun kita bisa putar lagi ke kanan atau ke kiri, kita cari ya, karena ini adalah baut bengkok sebenarnya. Nah, dia bisa turun ya. Jadi tangan garengnya dia mentok ya, kalau masuk ke satu suka susah, atau kedua, tiga, empat sampai limanya susah, berarti dia ya kurang ke atas. Nah, di sini ya. Ambil, kita coba ya, kita putar-putar. Biasanya permasalahannya di sini karena ini habis diganti ya, aspros nelengnya kadang ada perubahan. Setelah pas baru kita kencangkan ya. Nomor 17-nya kita tahan dengan open min, kita kencangkan. Ini adalah stopper netral ya. Kadang-kadang yang susah netralnya, ini permasalahannya di sini. Nah, di sini ada stopper ya. Ini udah saya buka. Baut 17 ya, di bawah karburator sebelah kiri. Jadi posisinya di atas gear depan ya. Ini baut 17. Nah, bentuknya seperti ini. Ini dalamnya ada pernya ya. Pernya seperti ini bentuknya. Ini ada pernya, terus ada pelornya ya di ujungnya. Ini buat stopper netral ya. Biasanya kalau susah netral di sini, kadang-kadang pelornya haus, udah kasar, atau ya, di dalam sini posisinya ya ada pelor ketemu dengan botol prosneleng. Dengan botol prosnelengnya di dalam sana, jadi pelernya nanti mengunci ya saat netral. Kita bisa atur pegasnya ya, kita masukkan pelernya, ini pegasnya ya. Biasanya kalau susah netral pegasnya terlalu kenceng ya, terlalu neken. Kita bisa atur pegasnya, lalu kita akan coba ya, kita pasang, kita kencangkan. Biasanya permasalahan RX King di prosneleng susah netral dan susah masuk, di sekitar itu aja masalahnya, karena sistem prosnelengnya dia belum ini ya, pakai bintang kayak motor-motor sekarang. Nah, sambil kita coba, kita putar-putar lagi. Kalau memang ini di bawah sini, jangan lupa ring penguncinya dikunci. Setelah benar-benar pas, kita akan coba ya, kita pasang rumah koplingnya, berikut ringnya, dan ini shift hubnya. Kita pasang dulu, nanti kita akan coba ya. Kita tahan sleeve hubnya dengan alat khusus ya, kita kencangkan, usahakan jangan diketok ya, nanti takutnya asnya bengkok, nanti primernya bisa bunyi. Ini
daerah riskan sekali ya kalau diketok. Kita pasang kampas kopling dulu yang pertama. Berikut ini plat koplingnya. Ini ada cenilannya. Kita ini yang tajam keluar ya, menghadap keluar. Nanti cenilannya kita pasang bersilangan ya. Nah, ini yang ke atas, tadi ke bawah, sekarang ke atas. Jangan lupa platnya menghadap, tajamnya menghadap keluar. Karena ini sistemnya dorong ya, jadi tekanannya dari luar ke dalam. Beda dengan sistem yang dari dalam keluar. Pasang. Ini kampasnya udah pakai 7 lembar ya, yang satu udah double karena ini pakai rumah kopling udah robahan. Kita pasang pelornya di sini buat setutnya, setut kopling. Nah, ini setutnya ya, setutnya masih standar, belum pakai klep ya. Kita pasang penutupnya. Ini karena mitasi ya, bebas, jadi posisinya di mana aja bisa. Kalau yang original ada topnya ya. Ini karena kampasnya udah pakai 7 lembar, jadi pernya dipotong ya, udah lebih pendek. Kalau nggak dipotong nanti keras ya, karena terlalu rapat jadi malah nggak main ya. Kita coba dulu, kita tekan ya. Ini bekerja berarti ya. Lalu kita pasang semua.